Lagi dalam sambutan bahwa dampak dari COVID-19 ini khusus terhadap serikat pekerja yang di bawah naungan kita, ya alhamdulillah tidak signifikan ya, cuma 0, sekian dari total belasan ribu, 12 ribu sekian anggota kita yang ada di lapangan yang tersentralisasi di perkebunan sawit itu sekitar 26 orang ya, yang ter-PHK. Itu pun tidak semuanya dikenakan COVID, ada yang kontrak status sebagainya. Nah kemudian yang dirumahkan ada sekitar 30 orang. Nah kemudian di luar koordinasi serikat pekerja, di luar wadah SP memang terjadi kurang lebih 3.400 sekian orang, yang tentunya itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang membidang pekerja. Nah ingin saya sampaikan, adalah seperti yang sampai Pak Kapolri tadi, itu benar adanya, situasi ini adalah situasi yang dapat dikatakan sebuah situasi yang tidak kita inginkan bersama, tapi ya namanya musibah dan sebagainya. Nah, tentu kami berharap kepada pemerintah, khusus yang membidang dinas kerja, ini betul-betul melakukan cross-check di lapangan. Sehingga jangan sampai nanti seperti Pak Kapolri katakan, jangan sampai orang terpancing melakukan tindak pidana. Ya kan? Nah, kenapa? Karena ada cara perusahaan yang melakukan tersebut tidak sesuai dengan himbauan menteri. Menteri mengimbau agar segala sesuatu itu betul-betul dilakukan sesuai dengan SOP, diperundingkan. Ya, hanya memang satu hal sebagai catatan kami terhadap pekerja yang tidak punya organisasi, agak sulit dia untuk melakukan perundingan pihak manajemen karena tidak ada juru rundingnya.